Pokoknya untuk yang udah siap gantang di sini tersedia. Untuk galeri murai RBK ini ada burung-burung yang udah sepatok kotoran. Sebelum membeli harusnya wajib diperiksa ya. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk siang ini OMG Channel hadirnya di Kemayoran, dan untuk jalannya ini jalan Haji Ung, posisinya yang ada di Kemayoran. Untuk atasnya ini ada nama gang ya, untuk nama gangnya ini adalah Gang Ki. Dan untuk gang ini, Ki ini, untuk Gang Ki ya maksudnya, tertuju nih untuk kali ini ke agen burung RBK. Kita lihat untuk agen burung RBK tidak jauh dari jalan Haji Ung. Ini udah tepat ya, ada di depan RBK Kemayoran. Kita lihat untuk yang udah ready ya, atau udah datang di RBK Kemayoran ini burung-burung apa aja. Dan untuk dukungannya OMG Channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Wahi bagian dalam, ini dia untuk suasana di RBK Kemayoran. Terima kasih banyak untuk sahabat Kicaman ya, yang sudah setia menonton OMG Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan untuk urusannya, dan diberkahkan untuk rezekinya. Kita sapa untuk Mas Bosnya ya. Ini untuk Mas Bos kita yang sedang lagi pada nyantai nih. Nyantai bos, sore. Sore-sore nyantai ya. Sore nyantai. Ini Mas Bos, gimana untuk kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Ini untuk sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 27 Januari. 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 Sore. 2022 ya. 2022. Ini Mas, untuk ready-nya apa yang baru masuk? Ini kita baru selalu turun ya, maksudnya selalu ready itu murai gacoran. Murai gacoran. Ya. Cuman dibarengi sama kater. Barengnya sama kater gacoran juga ya. Perawatan kater gacoran mudi gede-gede bos. Wah, mantap nih. Tebel-tebel. Nanti untuk selangkangnya kita pantau ya, Mas ya. Monggo. Sama ini infonya katanya mau turun Samyong. Samyong. Kisaran hari apa kira-kira tuh? Enggak tahu deh, infonya sih udah di Jawa gitu, paling 2 hari 3 hari lagi kayaknya ada. 2 hari 3 hari. Ya, bareng sama Trekian Jawa. Oke. Okay. Trekian Gunung Jawa. Ini untuk sahabat Kicaman yang belum tahu, untuk RBK Kemayoran buka dari jam berapa, tutup jam berapa nih? RBK Kemayoran bukanya jam 9, tutupnya maghrib. Tutupnya maghrib, jam 9 pagi berarti ya? Jam 9 pagi. Kalau yang masih gratis ongkir apa gimana tuh? Wah itu ongkir masih ada. Lagi promo. Sampai, lagi promo ya? Sampai akhir bulan ini. Akhir bulan ini berarti sampai batasnya akhir. Ya? Ya. Batasnya nih, untuk promonya kemana aja tuh? Promonya sampai ini ya, apa Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa pokoknya. Sampai tempat. Sampai tempat ya. Cukup bayar burungnya aja, Bos. Cukup bayar burungnya aja. Ya, pre ongkir nyampe tempat khusus Pulau Jawa, Mas ya. Khusus Pulau Jawa sampai tempat pokoknya. Oke, sampai tempat pokoknya dijamin aman. Nah, untuk ini, Mas, kalau semua pecaman yang mau tukar tambah nih, tukar tambah bisa. Asalkan burungnya ini, burungnya sesuai ya, maksudnya tukar tambahnya sesuai, cocok sama sama cocok ya, tapi oh, kan nggak ada minus. Asal nggak ada minus ya. Nah, kalau minus aku jualnya juga susah kali. Susah. Kan nggak enak juga kalau. Oke. Nah, untuk pantauan pertama, ini ada burung-burung yang udah terpatok gacoran atau sudah ngobrak nih di RBK Kemayoran ya untuk posisinya. Nah, untuk sobat kicamannya lagi mencari burung-burung kater. Posisinya yang udah pada gacoran, udah pada ngobrak-ngobrak tetap-tetap seperti ini ya. Nanti bisa merapat ke sini dipantau untuk burungnya, dan tersedia ada 4 ekor yang terlihat nih. Dan untuk harganya ini dikasih untuk yang paling rendah ya, 850. Untuk yang paling tinggi 1.500. Nah, silahkan dipantau untuk burung-burung kacer yang tersedia yang udah pantauan gacoran. Tersedia untuk yang murai-murai. Pantauannya udah gacoran ya, dari murai yang tersedia di RBK Kemayoran nih. Stoknya banyak untuk murai-murai yang udah terpatok gacor seperti ini. Nah, untuk yang sebelah sini ya. Kalau yang sebelah sini bagaimana nih, Mas? Ini dewasa ya ini. Dewasa. Dewasa, isiannya banyak ini. Cuman isian full ya. Aja. Kurang jemur. Kurang jemur. Bodi besar? Bodinya gede. Ekor? Kalau main sujud. Kayak mainnya sujud ini ya. Ekornya 18. Ekor 18. Ini untuk harganya kasih berapa nih, Mas? Harganya 3,5. 3.500 ya. Udah terdengar isiannya apa aja nih, Mas nih? Oh, banyak, Bos. Pokoknya full ya. Bisa banyak isiannya, Mas. Full isian ya. Berarti kalau buat lapangan siap ya nih ya. Siap. Mantap nih. Nah, silakan dipantau. Ya.
Dari murai posisinya udah siap lapang. Yang untuk sebelah sini ya. Usia 2 kali mabung, Bos. Usia 2 kali mabung untuk yang ini ya. Kurang jemur doang ini, suaranya nggak keluar. Belum keluar ya. Suaranya, tapi untuk masalah isian sih penuh ya. Cuman kurang jemur doang. Kurang jemur aja. Her! Kalau yang ini bagaimana nih, Mas? Untuk ekor, body atau gimana? Untuk ekor 17. Ekor 17. Body besar? Body kecil. Jarang ya. Kalau masalah isian bagaimana untuk yang ini? Banyak, Bos. Isian full ya? Pokoknya kalau yang gacoran jangan tanya isian, udah pasti banyak. Udah pasti full ya? Ya. Kalau ini harganya berapa nih? Itu harganya cukup 3.200. 3.200 untuk yang ini ya? Iya. Ini untuk gaya mainnya bagaimana nih, Mas? Pasolet, Bos. Untuk yang ini F ya. Gaya mainnya macul untuk macul yang ini ya. Satu titik. Nah, macul satu titik. Ya, coba aja nanti macul-macul, Bos. Emosinya tuh lagi emosi, berahinya belum. Lagi emosi ini ya. Buka. Ini belum kondisi untuk yang ini ya. Baru datang soalnya. Baru datang ini untuk masuk ke air PK ini. Tapi untuk pantauannya isian banyak nih, Mas ya. Belum naik. Belum naik birahinya, aja ya. Birahinya belum naik. Suar jangkrik dulu. Ini nanti ada perawatan khusus paling, Mas ya. Kenapa? Ada perawatan paling dulu ya. Iya. Harganya dikasih berapa untuk yang ini? Harganya cukup 3 juta aja lah. 3 cepet. Juta untuk yang ini ya. Iya, jual cepet aja. Jual cepet aja nih. Gampang, masalah harga bisa halo-halo aja. Nanti masalah harga halo-halo. Ada budgetnya berapa nanti siap dikalikan yang tentu. Mantap pokoknya ya. Nanti pokoknya untuk burungnya ada segitu gratis ongkir seluruh Jawa. Gratis ongkir seluruh Pulau Jawa ya. Ekornya berapa untuk yang ini, Mas? Ekor 18. Ekor 18 untuk yang ini ya. Bodinya besar. Ada pantauan juga nih dari burung apa nih? Ini kayaknya murai ya. Murai trotolan nih, lagi dipantau dulu. Sebelum membeli harusnya wajib diperiksa ya, benar-benar aman. Udah aman, udah cocok, nanti tinggal dibungkus. Oke, mantap ya, cocok nih dibungkus untuk murai trotol Medan. Harga berapa nih, Mas? Harganya ini tadi bapak itu tambah jadinya cuma 1.350. 1.350, mantap dibungkus nih untuk dari murai trotol Medan. Ini untuk mas bosnya yang beli, mas bos dari mana, Mas? Oh, dari Senen. Dari Senen, wah deket banget ya. Deket. Tetanggaan. Eh, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu nih, Mas ya. Iya, sama. Untuk yang lagi mencari burung murai trotol Medan, ini tersedia ya untuk murai trotol Medan. Ini tersedia ada berapa ekor kisaran, Mas? Itu ada, masih ada 6 ekor ya. 6 ekoran ya. Harganya dikasih 1.500.000 dari murai trotol Medan ini. Seperti ini untuk penampakan. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung murai trotol Medan ini. Ini untuk indukannya ini ekornya 20 kali 13 untuk indukan dari murai trotol Medan. Tersedia masih lumayan banyak. Ini untuk bagian yang bondol juga ada. Harga dikasih sama ya untuk yang bondol. Ini untuk persediaan yang sebelah sini. Nah, silakan dipantau untuk yang lagi mencari murai seperti ini untuk yang trotolan Medan. Untuk bagian dari murai-murai untuk yang udah pantauan gacoran. Pastol, betul. Pastol ya. Pastol ini rajin. Untuk pastol udah pada rajin bunyi. Udah siap juga kegantangan apa belum nih? Waduh, siap dong. Siap ya. Yang indukan prestasi itu. Indukan prestasi. Nah, yang indukan prestasi ada satu nih. Ada satu ya. Ini untuk bagian dari RPK Kemayoran sekarang udah punya gelar nih. Namanya gelar apa nih, Mas? Galeri Murai RPK, betul. Galeri Murai RPK ya. Nah, yang nyari-nyari murai. Yang nyari-nyari murai. Pokoknya untuk yang udah siap gantang di sini tersedia untuk Galeri Murai RPK nih, untuk julukan sekarang yang tersedia. Soalnya untuk mainnya nih murai-murai yang udah siap lapang. Murai gacoran untuk rumah nih, Mas ya. Ya, kalau ini siap pantau lapangan ayo. Kalau ini yang udah siap pantau lapangan ini. Pastol ya. Pastol. Siap. Siap pantau lapangan. Kalau masa indukan bagaimana? Ini indukannya ekor-ekornya sedang sih, cuman prestasi ya. Ekor sedang cuman keturunan prestasi nih ya. Ya, prestasi pinggiran lah. Prestasi pinggiran ya.
Untuk harganya dikasih berapa tuh yang seperti? 3 juta bisa dipantau lah langsung. 3 juta bisa dipantau ya? Ya mau pantau lapangan juga, mau jalan selalu. Bisa ya? Bisa. Banyak pasal-pasal yang lain jalan, cuman kalau yang ini dia jalan yang Mbak Isian, jalan yang Mbak Isian. Berarti udah full isian ini berarti ya? Wah, udah lumayan. Udah lumayan ya. Pokoknya untuk lapangan masuk ya pokoknya ya. Harga berapa tadi? 3 juta aja bos. 3 juta nih ya. 3 juta. Ini masih bisa dinego-nego apa enggak nih? Oh, untuk 3 juta free ongkir kita ya. Oh, free ongkir. Ongkir masih free ongkir sampai akhir bulan ya. Berarti free ongkir ini nyampe akhir bulan nih. Sebentar lagi berarti ya. Iya. Ini untuk free ongkir di daerah Jawa ya. Kisaran Jawa ya. Kalau Sumatera enggak? Kalau Sumatera enggak. Untuk yang luar pulau. Kalau yang sebelah sini bagaimana nih, Mas? Kalau itu pastel biasa itu. Harganya 2.500.000. Pastol yang biasa. Maksudnya 2.500. Pastol maksudnya indukannya Medan kali Mendel biasa, enggak prestasi. Jadi enggak prestasi. Nah. Tapi kalau masalah gacoran bagaimana? Gacor ya gacor tetap. Gacor rumahan paling ya. Rumahan. Gacor rumahan nih. Ya kalau pastol itu belum ketahuan sih dia bisa dinaikin apa enggak, soalnya terlalu banyak ini. Terlalu banyak ya. Pantangnya satu-satu. Harganya untuk yang ini 2.5 ini ya. 2.5. Harganya dikasih 2.500 nih untuk yang pastol. Posisi yang gacoran. Ada lagi untuk yang sebelahnya nih. Nah, untuk yang sebelahnya yang bagaimana nih, Mas? Siapa cepat tadi nih? Siapa cepat dia dapat nih? Emosinya stabil bosku, tinggal nyari birahi aja. 2.500 siapa cepat aja nih yang. Emosi stabil. Maksudnya buat gantangan apa bagaimana? Emosi stabil gimana sih birahi. Indukan apa bagaimana? Nggak ngeband gitu loh. Nggak ngeband ya? Nggak ngeband itu nggak nabrak-nabrak. Oh, nggak nabrak-nabrak. Nggak nabrak kandang lah kalau di track enak. Oke, okay. Mantap nih. Satu titik ya. Untuk bahasanya nih. Harganya berapa tadi? 2.500.000 siapa cepat aja ini, Mas. Kalau yang siapa cepat ya dapat ya. Kalau buat rumahan ya sayang aja sih kalau ini. Ini khusus yang ibaratnya cakepnya buat gantangan ini ya? Ya. Khususnya cakepnya udah buat gantangan. Siapa-siapa dia dapat. Untuk ekornya kisaran berapa nih, Mas? Kalau pastol rata-rata 16-17 nih, Mas. 16-17 rata-rata. Ini kalau pastol yang murah-murah yang tersedia di RBK Kemayoran ini posisinya yang dari ternakan semua ya. Ternakan apa nih, Mas? Ternakan apa yang dari MH nih? Ternakan semua ya. Untuk sekarang yang ready ternakan. Ternakan semua ya. Ternakan semua nih, seperti cumannya. Yang menanyakan ya untuk RBK Kemayoran persediaan dari murai. Nah untuk yang sebelah sini, Mas? Nah, biasa aja bos. Ini pastel. Yang biasa ya, yang pastel. Berarti kalau yang biasa buat rumahan ya? Factor tuh lihat nunggu. Factor ya. Aduh, mantep bos. Ini, tapi bisa kalau seumpama buat lapangan bisa? Bisa, cuman ya harus di setting lagi ya. Di setting lagi. Kalau yang kita tunjukin itu kan enak. Kalau tadi yang di udah dilewatin itu sudah siap ya? Ya. Maksudnya kalau masalah apa namanya tuh? Nah, isian udah masuk ya, Mas ya? Kalau pasar rata-rata isian banyak ya. Dari kecil juga udah denger isian. Mantap nih. Bodinya besar semua nih, Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih untuk bodinya semua besar semua dan siap untuk dipantau nih. Nah, untuk yang sebelah sini bagaimana nih, Mas nih? Yang itu sama tuh speknya. Sama speknya ya. Ini untuk rumahan sama untuk speknya. Dan untuk harganya juga sama, 2.500. Untuk yang sebelah sini juga sama nih untuk spek rumahan ya. Untuk yang pastol, untuk ekornya ini 16-17 semua. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung murai pastol. Posisi yang ternakan biasa ya. Dijual juga nih dari burung kacer. Ini untuk kacer posisinya bagaimana nih, Mas? Kondisi deker mapan nih, bekas gacoran nih. Sekarang posisi lagi kelar mabung. Kelar mabung, deker mapan ya, bekas gacoran. Ya. Nah kalau sekarang masih gacoran apa enggak? Sekarang mabung ya jadi semaunya. Lagi semaunya. Artinya udah deker. Tapi ntar kalau udah semama kelar mabung bagaimana? Gacor apa enggak? Insya Allah gacor lagi ya. Harganya dikasih berapa ini, Mas? 4.5 aja. 4.5 aja nih. Iya. Untuk yang kondisi lagi mabung untuk kacernya. Nah siapa cepat dapat ada stok 1 ekor. Persiapan pembungkusan nih, ada bungkus burung apa nih, Mas? Burung kacer prospekan, Mas. Kacer yang prospekan, mantap ya. Udah makan fur belum, Mas? Udah makan fur ya? Harganya dikasih berapa? Cukup 300.000. 300.000, kacer prospek untuk pilihannya tersedia banyak nih di RBK Kemayoran. Siap dibungkus untuk burung kacernya. Ini untuk Mas Bosnya yang beli, Mas Bos dari mana, Mas Bos?
dari Linjing Priuk. Linjing Priuk, terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk bagian yang masih bahan, untuk bahan yang udah terpantau makan pur, ini juga banyak ya dari burung kacer nih. Ini untuk harganya 300.000 untuk yang bahan udah terpantau makan pur. Nah, untuk sobat kicauannya lagi mencari burung kacer, ini tersedia. Silakan dipantau untuk dadanya yang dada putih. Ini ada juga yang dada hitam nih Mas ya. Iya. Yang dada hitam berapa nih Mas? Sama 300. Sama ya. 300.000 nih untuk yang dada hitam. Ini juga tersedia dari burung kacernya ya, yang udah terpantau makan pur. Tersedia masih banyak pilihan. Nah, silakan dipantau nih. Atau dipesan, ada kontak WA-nya di atas video. Silakan dipesan untuk kontak pemesanan ya. Nih, untuk sebelah sini dari burung kacer masih tersedia banyak. Untuk bagian bawah dan untuk persediaan kisaran 35 ekoran lagi. Burungnya terpantau aja mulus-mulus. Ini untuk bagian yang belakang nih dari burung kacernya nih. Stok masih banyak dari burung kacer yang pantauannya udah makan pur. Dan ini untuk teman kita yang sedang mantau ya, dari burung kacer yang tersedia di RBK Kemayoran ini. Untuk yang rejectan dari burung kacer yang tersedia di RBK Kemayoran ini untuk rejectnya di apa nih Mas? Ini cuman sedikit kurus aja. Sedikit kurus? Ya, kalau mata, paruh, kaki normal semua ya. Normal semua ini ya, nggak ada yang cacat maksudnya ya? Iya. Tapi makan sedikit kurus. Masih lahap. Makan masih lahap. Masih lahap. Untuk posisinya udah makan pur apa belum? Posisinya masih semi pur. Oh, masih semi pur untuk yang ini. Iya. Ini ada satu-satunya nih. Tinggal satu emang ekor aja ini ya. Tinggal satu ekor, emang ada satu-satunya. Ada satu-satunya. Nah, ada satu-satunya. Kemarin kan nggak ada nih. Iya. Harganya dikasih berapa nih ini Mas? Ini 150. 150 aja ya. Ini ya. Untuk burung kater. Nah, silakan dipantau merapat ke kios. Dari burung kater ya. Kandang yang di sini nih nggak berubah-ubah pokoknya. Iya, pokoknya nggak berubah kandangnya di sini. Siap. Masih bisa nangkring apa enggak nih Mas? Masih bisa nangkring, makan lahap itu. Posisi nasi normal nih, masih bisa nangkring, makannya masih lahap. Dan silakan dipantau ya. Untuk yang lagi mencari burung kacer seperti ini nih, stok satu ekor. Ada juga dari Anis, untuk Anis kembang. Nah, untuk minusnya ini di sayap nih. Untuk sayapnya bengkak seperti ini ya, tapi untuk kondisinya sih masih sehat ini. Kondisi pur total sehat dan gemuk ini untuk bengkaknya seperti ini. Nah, untuk sobat kicauannya bisa nyembuhin dari buru-buru yang rejekan, silahkan dibeli. Harga Rp150.000 dari Anis yang tersedia. Untuk nego-negonya silahkan merapat ya, atau halo-halo nanti. Burungnya udah makan pur untuk yang ini ya, untuk Anis kembang. Bang, titip air bang, satu. Oke, sobat itu dulu yang bisa disimak nih dari RBK Kemayoran, posisinya yang adanya di Gangki. Nah, silakan dikunjungi. Nah, Mas Bos, terima kasih banyak ya. Oke, siap. Mudah-mudahan sehat selalu nih untuk bosku nih. Ini untuk yang sebelahnya juga lagi mainan ya. Lagi nyantai. Lagi nyantai nih. Pokoknya lagi nyantai nih, Bos. Capek ngasih umpan baru kelar. Mas, terima kasih banyak Mas ya. Oke. Mudah-mudahan saya selalu ini untuk Mas Sigit nih. Amin. Yang lagi beres-beres. Lagi ngasih makan nih. Lagi ngasih makan sore ya. Oke, sobat itu dulu. Nah, terima kasih. Silakan dikunjungi untuk Ergen Burung RBK nih, posisinya ada di Jalan Gangki. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.